Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Okey, kita mula boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita berpeluang lagi untuk bersama-sama walaupun hanya di alam maya. Okey. Jadi terima kasih kepada Cikgu Suzana yang apa berusaha untuk menemukan kita walaupun hanya di alam maya. Okey, jadi semoga pertemuan kita hari ini ada memberi manfaat pada kamu. Kamu korbankan hari Ahad untuk sama-sama kita apa ni? Kira ulang kaji lah ya. Ada lagi orang nak masuk. Okey. So hari ni kira macam pecutan akhir lah ya. Okey, jadi insyaAllah kalau sekiranya ada benda-benda yang kamu nak tanya, boleh tanya je. Okey, yang hari ni cikgu buatlah sikit benda-benda yang cikgu rasakan amat perlu kamu untuk kuasai. Ya, jadi kita ada, okey. Analisisnya cikgu dah beri pada perjumpaan kita yang lepas. Okey. Tak ada bunyi tu. Ada lagi orang nak masuk. Pasha. Okey, so analisis ni cikgu dah beri pada perjumpaan kita yang lepas. Harapnya kamu dah study lah. Sebagai pelajar ekonomi, kamu kena pandai bermain dengan data. Okey. Jadi ini semua subtopik ni, jadi kamu double check nanti di mana masih lagi kamu kurang kuasai, kamu boleh ulang kaji kemudian untuk kita dua dah dua. Cikgu harap kamu tak adalah down sangat, okey? Sebabnya hari ni dah 5 hari bulan, dah tak sampai sebulan untuk paper ekonomi Okey. So cikgu nak ni, kita nak fokus hari ni. Ini bukan target lah, maknanya cikgu fokus sebab nak pastikan kamu kuasai. Okey? Sebab bila tanya, ada yang kata dia masih lagi untuk tajuk satu tu bab satu lah jadi hari ni cikgu cuba sedikit lah untuk, sebab kita tak boleh banyak-banyak sikit, tetapi bab satu ni cikgu akan fokus kepada KKP. Sebab cikgu rasa yang lain tu tak ada masalah. Kalau kamu perhatikan, nanti kita akan pergi satu-satu. Untuk bab satu, kita nampak yang paling bermasalah adalah kelok kemungkinan pengeluaran, KKP. Jadi hari ini cikgu nak refresh, mungkin ada yang dah tahu, kita refresh sahaja. Okey, kemudian tajuk dua ni, of course lah, keseimbangan pasaran. Kita akan buat sikit. Tajuk lima ni bab satu tingkatan lima. Dengan sebab ini sangat popular. Dia mesti boleh katakan every year dia keluar. Okey, jadi kita tak boleh tamak sangat. Jadi kita buat sikit saja. Jadi semoga benda ni sedikit sebanyak akan memantapkan lagi kefahaman kamu. Okey. Jadi macam yang cikgu dah sebut hari tu, kalau kamu masih ingat lagi bahagian A kan? Sebab bahagian A tu soalan satu, dia combine bab satu, bab dua. Jadi pastikan kamu kuasai konsep keseimbangan pasaran, sebab yang ini akan banyak ditanya berkait dalam bahagian B. Begitu juga dengan penguasaan kesan, dasar kerajaan ni. Kalau kamu perhatikan, setiap tahun akan keluar pasal dasar kerajaan. Jadi kalau kita perhatikan soalan pasius, soalan yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 dia tak keluar lagi sebab macam yang cikgu dah beritahu hari tu, soalan-soalan kita ni dia digubal setahun sebelum. Tapi bila pandemik ni dia jadi setahun lebih.
Okey, jadi bermakna soalan 2021 dulu dia gubal 2020 lah, tapi sebab 2020 tu dia COVID. Ya, jadi dia masih lagi ambil soalan 2019. Okey, jadi kemungkinan soalan-soalan 2022 mungkin ada akan kait dengan ni. Macam yang cikgu beritahu hari tu, kamu boleh boleh tengok balik isu-isu ekonomi tahun 2020-2021. Okey? Yang 2022 pun boleh tengok sikit lah. Okey? Tapi di benda tu lebih kurang saja. Tapi ini semua adalah basic ya. Kalau kamu boleh faham konsep yang ni, dia akan sangat membantu kamu. Okey? Sebabnya kalau kita nak cakap pasal semua bab, memang tak akan cukup masa lah. Okey. So, untuk refresh saja ya. Kamu tengok bab 1 pengenalan kepada ekonomi. Okey, kita perhatikan di sini. Cikgu dah sediakan senarai semak ni, ada 8 benda. Ada 8 perkara yang kamu kena ambil tahu bermula dengan apa dia? Yang pertama, pengertian. Pengertian apa itu ilmu ekonomi dan sebagainya, dan dia berkait. Basic dia ialah sumber ekonomi terhad dengan kehendak manusia yang tidak terhad. Jadi biasanya dia akan bermula dengan ini, daripada inilah wujudnya yang lain. Okey? Okey, kemudian of course bila tu dia berkait dengan faktor-faktor pengeluaran. Jadi faktor-faktor pengeluaran ini, istilah lain dia ialah sumber-sumber ekonomi. Bertemu buruh tanah modal usahawan. Okey? Jadi yang itu pun kamu kena kuasai, kena tahu dia punya ciri-ciri, ganjaran dia dan sebagainya. Seterusnya, yang ketiga berkait dengan kehendak. Okey? Kehendak, kita ada jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang, barang awam, barang ekonomi, apa dia punya ciri-ciri, kelebihan dan inilah. Okey, samalah ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan. Kemudian yang keempat tadi, keempat, kekurangan pilihan kos lepas, apa dia? Itu adalah masalah ekonomi. Dan kamu kena faham dia dari tiga unit ekonomi. Okey, tiga unit ekonomi, isi rumah, firma dan kerajaan. Nanti boleh buka balik channel YouTube cikgu tu, boleh nyanyi lagu tu masalah ekonomi. Okey. Daripada masalah ekonomi juga, maka timbulnya KKP, kelok kemungkinan pengeluaran. Di mana di bawah kelok kemungkinan pengeluaran ni, yang ini cikgu cerita sebab nak kamu faham apa hubung kait dia. Kenapa selepas ni kita belajar ni, kan? Jadi bila kita faham konsep itu, aliran dia, kita mudah nak ikut. Okey, KKP termasuklah fungsi yang ini cikgu akan highlight sikit nanti maksud dia, andaian, benda-benda itulah kamu kena kuasai, jadual, rajah dan juga pengiraan kos lepas. Okey, so yang itu seterusnya daripada masalah ekonomi ni, selain kita boleh cerita dalam bentuk KKP, kemudian timbul pula bila kita ada firman dan kerajaan, kita ada masalah asas ekonomi. ABU. Okey? Masalah asas ekonomi, apa yang hendak dikeluarkan, berapa hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa dikeluarkan, dia juga akan jadi berkait kepada apa? Ya, kepada sistem ekonomi. Jadi benda tu bermula daripada sumber ekonomi terhad untuk memenuhi kehendak tidak terhad. Dia akan pergi kepada apa? Masalah ekonomi. Daripada masalah ekonomi itulah timbulnya macam-macam. Okey, masalah ekonomi kita tahu dia melibatkan tiga unit ekonomi, iaitu isi rumah, firma dan kerajaan. Sebab tu kamu kena tahu setiap tu apa kekurangan dia, pilihan dia dan kos lepas yang terlibat. Dan kemudian untuk KKP ni lebih kepada firma lah KKP lebih kepada firma dan kemudian masalah asas ekonomi, ABU. Apa, berapa, bagaimana, untuk siapa. Kerana dia akan akhirnya ABU ni dia pergi kepada sistem ekonomi. Kita ada tiga sistem ekonomi, iaitu sistem ekonomi pasaran bebas kapitalis, sistem ekonomi perancangan pusat
sosialis dan sistem ekonomi campuran. Di mana untuk ciri-ciri ekonomi Islam, kita tidak berdiri sebagai satu sistem ya. Dia hanya ciri-ciri sahaja. Sebab kalau kita lihat di negara kita juga ada ya. Daripada situ pula, maka terdapatnya penyelesaian masalah asas ekonomi. Sebab untuk sistem ekonomi, dia ada biasanya dua. Untuk ciri-ciri kita tengok kelebihan-kelemahan dia, comparing antara setiap sistem. Satu lagi ialah bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi. Jadi kalau kita perhatikan sistem ekonomi pasaran bebas, kamu kena ingat balik siapa yang main peranan, iaitu firma, individu dan firma sahaja. Tidak ada kerajaan. Bermakna dia main dengan apa? Mekanisme harga. Eh? Kamu nampak kat situ mekanisme harga. Kemudian kalau sistem ini tadi mekanisme harga, kalau ini sistem ekonomi perancangan pusat, dia ada kerajaan sahaja. Dan sistem ekonomi campuran, dia ada mekanisme harga dan kerajaan, manakala ciri ekonomi Islam pun, dia sebab dia banyak di bawah sistem ekonomi campuran, dia berkait dengan mekanisme harga dan kerajaan. Jadi seperti yang cikgu dah sebut hari tu, mekanisme harga ni sama dengan mekanisme pasaran. Ya? Yeah? Okey, mekanisme harga ataupun mekanisme pasaran, dia mesti dibawa ataupun dia merupakan interaksi di antara permintaan dan penawaran. Bermakna mesti ada pengeluar yang membuat penawaran dan individu atau isi rumah yang membuat permintaan. Ingat lagi tak hukum tangan tu? Okey, tangan kanan untuk kenduk permintaan. Okey, kemudian tangan kiri untuk penawaran. Jadi sebab itulah bila kita Power Rangers kan dia, nampak? Power Rangers kan dia, kita akan dapat titik keseimbangan harga di mana di situ kita boleh tentukan harga dan juga kuantiti pasaran. Jadi itulah contoh mekanisme harga ataupun mekanisme pasaran. Dia mesti ada dua-dua untuk tentukan harga. Sebab itulah bila ada lebihan penawaran, harga akan meningkat. Harga akan turun. Dan apabila berlaku lebihan permintaan, harga akan meningkat. Okey? Jadi yang itu patutnya kamu dah kuasailah. Sebab kita akan teruskan nanti untuk bab 2. Okey, sebelum tu, kita tengok KKP. Inilah benda-bendanya. Jangan risau tu banyak-banyak tulisan tu, cikgu hanya highlight saja. Okey? Ini yang benda-benda yang perlu kamu tahu dalam cikgu punya peterbinda tadi semua dah ada, cuma ini dia punya nota sebenarnya. Okey, kita ada fungsi, jadual. Okey, daripada jadual kita akan dapat rajah, kemudian analisis rajah dan juga pengiraan. Jadi inilah benda yang penting dalam KKP. Okey, so pastikan kamu tahu apa fungsi dia. Okey. Jadi kalau kita tadi menerangkan perkaitan antara masalah kekurangan pilihan dan kos lepas. Jadi bermakna kalau kamu dah faham, bila tengok rajah ni, kita boleh cerita semua ni. Okey, apa itu KKP? KKP ialah kelok yang menunjukkan had maksimum tingkat pengeluaran yang dapat dicapai oleh sebuah ekonomi dengan menggunakan faktor pengeluaran yang ada dan tingkat teknologi tertentu. Sebab itu, dalam kita menganalisis kelok kemungkinan pengeluaran, kita ada 4 andaian. Jadi 4 andaian ni patut kena ada dalam kepala kita lah. Kita kena faham dan andaian itu, sebab ekonomi dia memang ada andaian-andaian dia. Sebab kalau kita tak andaikan sesuatu macam tu, nanti dia yang lain pun dia boleh berubah-berubah. Jadi kita andaikan inilah benda yang ada pada dalam KKP, iaitu guna tenaga penuh. Ada dua barang sahaja, jenis barang sahaja, dan sumber ekonomi dimiliki terhad dan tetap, tingkat teknologi adalah tetap. Okey, selalu pelajar tanya, daripada jadual ni macam mana nak tentukan yang mana paksi X, yang mana paksi Y? Okey, jadi secara teorinya lah apa yang cikgu buat analisis, untuk paksi X ni, kita tengok yang meningkat. Okey, kita nampak ni pakaian ni kan? Dia bermula daripada sifar dan dia meningkat. Manakala yang makanan ni dia menurun. Jadi kita boleh letakkan pakaian ni pada paksi X, pada paksi sini dan
yang ini vaksin Y ya. Okey. Jadi itu lebih kurang lah. Jadi daripada sini kita akan bentukkan ya. Okey, nanti sebagai peringatan jika sekiranya kamu perlu melukis ni ya. Jadi pastikan dia lalu semua titik. Ya, dia lalu semua titik ni. Okey. So, seterusnya jadual ya. Kalau kamu masih ingat lagi, okey, kombinasi R ni semua faham kan? Maknanya semua faktor pengeluaran digunakan untuk makanan. Maknanya ini 20 tan makanan, tak adalah pakaian. Jadi bermakna kita ada dua jenis barang. Kalau kita nak tambah yang satu, satu lagi kena kurangkan. Tapi apabila kita dah nak keluarkan pakaian, kurangkan makanan, kita boleh ada space lah untuk keluarkan pakaian. Begitulah seterusnya. Jadi bila kita kurangkan makanan ini, maknanya pakaian juga akan bertambah. So, sebab di dua tu ya. Dan akhirnya pada kedudukan V, kita nak keluarkan semua pakaian. Jadi makanan tak ada langsung. Okay? Jadi itulah dia. Jadi cikgu harap tak ada masalah. Cuma macam contoh, kamu kena tahulah ya. Kombinasi pengeluaran mengeluarkan kedua barang iaitu pakaian dan makanan akan dipilih. Contohnya kombinasi S. 4,000 helai pakaian dan 19 tan metrik makanan. Jadi itu nanti kita punya koordinat ya. Koordinat. Okey. Dalam setiap ni. So yang ni kita baca sebagai, kalau R ni kita baca sebagai 0,20. Betul? Jadi S ni kita baca sebagai 4,19. Okey. Dan seterusnya lah, sebab yang itu berguna nanti apabila kamu perlu membuat pengiraan kos lepas. Okey? Jadi analisis cikgu rasa tak ada masalah. Cuma kena bezakan lah ya. Cikgu nak tunjuk yang ni. Okey. Bila kita kira Y per X Y per X. Okey, ni kita ulang kaji saja. Sebab itu tadi, daripada titik R ke S ni maknanya R tadi berapa? R tadi dia yang baru tolak yang lama Jadi R tadi 0,20 dan S tadi 4,19. Jadi dia tolak ni jadi kamu praktis sajalah dan kita akan dapat tanda negatif kerana apa? Dia mencerun ingat. Bentuk kelok KKP mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan kecerunan dia adalah negatif. Lebih kurang macam kelok permintaan. Kan? Mencerun ke bawah, ke bawah dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Okey. So lebih kurang macam itulah jadi nanti jadi kos lepas semakin meningkat ditunjukkan oleh KKP berbentuk cembung. Jadi dia cembung ni menunjukkan dia punya kos lepas semakin meningkat. Dan apa maksud kos lepas semakin meningkat? Untuk menambahkan satu unit barang, ekonomi terpaksa mengurangkan kuantiti barang yang lain. Macam yang cikgu terang tadi lah. Itulah dia kos lepas semakin meningkat. Sebab istilah ni pun boleh ditanya dengan jumlah yang semakin meningkat pada setiap. Sebab itulah, kalau kamu dah faham konsep, tak ada masalah. Mungkin kamu punya ayat tu dia lain sikit, cuma istilah-istilah tertentu perlu ada dalam kamu punya huraian. Boleh ya? Okey. So katalah kamu diminta sebab cikgu kaitkan dengan DSKP sebab semua soalan SPM digubal berdasarkan DSKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, dan dia mengikut standard pembelajaran. Kalau kamu masih ingat lagi sebelum ni cikgu beritahu tingkatan 4 kita ada 61 standard pembelajaran. Dan tingkatan 5 kita ada 48. So bermakna soalan-soalan SPM dia akan digubal berdasarkan standard pembelajaran. Contohnya yang ini 1.17 ni menganalisis kelok kemungkinan pengeluaran untuk menunjukkan kos lepas. Jadi sebab itulah dia boleh jadi soalan macam ni. Dia boleh tanya kamu sama ada apa dia maksud kos lepas meningkat dengan dan hitung kos lepas. Ini benda-benda yang dia boleh tanya. Dan dia tanya keadaan ataupun situasi di dalam kawasan KKP
apa dia, macam mana kamu nak hurai di luar kawasan KKP, apa benda yang berlaku dan juga di sepanjang KKP. Jadi dia boleh tanya salah satu ni. Okey? Jadi pastikan kamu kuasai benda ni. Contohnya, keadaan ekonomi di dalam KKP, ingat perkataan dia, dalam, yang ini di luar, yang ini di sepanjang. Okey, jadi kita lebih kurang macam mana kita nak buat. Okey, kita tengok dahulu yang pertama, di dalam. Okey, di dalam ni maknanya apa dia? Pengeluaran tidak cekap, pembaziran sumber. Sebab dia tak guna sepenuhnya sumber yang ada. Sebab itulah contohnya buruh. Buruh ada tapi tak guna sepenuhnya, bermakna akan berlaku pembaziran sumber, contohnya pengangguran. Ya, guna tenaga buruh yang sedia ada tu tidak digunakan. Itu maksud dia. Sebab tu cikgu nak kamu faham konsep. Bila kamu faham konsep, kamu senang untuk jawab. Okey, kemudian situasi yang kedua yang juga boleh ditanya, di luar ni. Kalau di luar KKP, apa yang berlaku? Ketidakupayaan ekonomi. Yang ini terlebih sudah. Jadi dia nak keluarkan lebih daripada keupayaan yang ada. So, dia akan jadi ketidakupayaan ekonomi. Yang tadi tu ketidakcekapan . Okey, kerana apa? Kekurangan sumber. Sebab sumber dia semua dekat sini je. Dekat ni. Sebab tu kita ada andaian tadi. Andaian kita bahawa sumber ekonomi yang ada tetap dan terhad. Okey, sebab ketidakupayaan ni kalau dia kata nak buat juga, dia kena tambah buruh, dia dah lain dah. Dia kena buka kunci andaian tu. Okey? Kalau kata paksa juga nak, jadi semua tambah teknologi, tambah buruh, tambah sumber yang sedia ada. Sebab kat sini pada situasi ini dia kekurangan sumber. Boleh? Sebab benda ni kalau kamu faham konsep, insya-Allah kamu tak ada masalah. Okey? Dia tanya mana-mana pun boleh jawab. Okey. Seterusnya, kalau di sepanjang KKP, paling senang lah. Di sini kita ada pilihan. Kos lepas makin meningkat, pilihan ni bermakna kita kena pilih lah. Sama ada kita nak keluar dua-dua. Kalau nak keluarkan dua-dua, kena balance lah. Sehinggalah, macam kita tengok tadi, ada situasi maksimum pada R, apa yang maksimum. Pada V, apa yang maksimum. Bila satu lagi maksimum, satu lagi kena sifar. Tak ada langsung. Sebab pada sini, semua tenaga, guna tenaga penuh. Semua sumber yang ada, teknologi yang ada, semua telah digunakan. Okey? Jadi cikgu harap benda ni kamu masuk dalam kepala dan ingat sebab ini konsep. Okey? Bila konsep kamu kuasai, insyaAllah tak ada masalah. Okey, macam mana? Okey, seterusnya untuk pasaran. Pasaran ni pun satu bab tajuk yang besar dan penting. Sangat penting. Okey, jadi kalau kamu ingat lagi, pasaran ni kita bagi kepada dua subtopik, iaitu keseimbangan pasaran dan keanjalan harga. Okey, jadi kamu kena kuasailah ini benda-benda yang sama je. Kalau kamu perhatikan, permintaan, penawaran, dia bermula dengan maksud. Lepas tu kamu kena kenal apa itu penawaran dan apa itu hukum penawaran. Setelah pergi kepada permintaan individu, kita akan pergi kepada permintaan pasaran, kemudian konsep kuantiti diminta dan kuantiti permintaan, okey, faktor-faktor penentu permintaan. Jadi kalau kamu ingat lagi, kuantiti diminta, perubahan dalam kuantiti diminta, dia melibatkan faktor harga barang itu sendiri sahaja. Dan perubahan permintaan, dia disebabkan oleh faktor-faktor lain selain daripada harga barang itu. Okey? Jadi by now cikgu harap kamu dah kuasai sebab itu dalam cikgu punya channel, cikgu memang apa ni? Memang banyak ulas yang ini sebab benda nilah yang paling basic yang kamu kena kuasai. Okey? Kemudian untuk penawaran sama juga. Bagaimana kita tentukan dahulu maksud penawaran firma dan kemudian unsur hukum penawaran dan penawaran pasaran, di mana dia terdiri daripada sekurang-kurangnya dua firma. Sama juga kita ada konsep
perubahan dalam kuantiti tawar dan perubahan penawaran. Okey, kemudian faktor-faktor penentu penawaran, kesimpangan pasaran, bila kita dah kuasai permintaan dan penawaran, insyaAllah kita tak ada masalah dengan keseimbangan pasaran. Nah, samalah kat sini kita ada jadual dan perubahan keseimbangan pasaran. Dan bagi keanjalan harga, kamu tahu kan kita ada dua. Kita ada ED, keanjalan harga permintaan, dan ES, keanjalan harga penawaran. Jadi maksud, jadi benda-benda yang ada, maksud pengiraan, jenis-jenis dia, faktor penentu keanjalan, dan untuk permintaan kita ada ekstra hubungan berkali keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Kalau penawaran kita ada empat sahaja. Dan akhir sekali kamu kena tahu kepentingan keanjalan harga kepada firma dan juga kerajaan. Ini lebih kepada keanjalan harga permintaan. Dia akan memberi sign ataupun indikator kepada firma dan juga kerajaan. Boleh setakat ni? Ini kita sambil ulang kaji. Cikgu nak kamu kuasai semula semua-semua konsep yang penting. Okay. So kalau kita tengok, lebih jelas lagi. Cikgu suka highlight kesimpangan pasaran ni sebab dia memang akan keluar. Okay. Jadi pastikan kamu tahu, sebab itulah cikgu buat hukum tangan tu supaya kamu tak tukar. Permintaan tangan kanan, penawaran tangan kiri. Okey, permintaan, make sure kamu faham maksud permintaan berkesan. Permintaan berkesan, kalau kamu ingat lagi ialah, apa dia? Jumlah permintaan yang sanggup dibeli ataupun diminta oleh sesuatu dengan sokongan, apa dia? Kuasa beli. Ada duit, Okey, kemudian ada hukum permintaan, ada... Inilah macam cikgu cakap tadilah. Okay. So, kamu tengok balik. Di mana masih kamu tak kuasai, tolong kuasai. Jangan tertukar-tukar lah. Ingat, permintaan dibuat oleh isi rumah dan penawaran dibuat oleh siapa? Pengeluar ataupun firma. Okay. So, kalau cikgu ambil juga bab 1 tingkatan 5 ataupun bab 5 ekonomi dan kerajaan, sebab nanti kita nak tengok hubung kait. Cikgu akan bagi contoh soalan yang berkait. Sebab untuk soalan bahagian B, kita jarang jumpa soalan yang terdiri daripada satu bab sahaja. Dia memang akan cross. Dan biasanya dia berkait lah. Jadi nanti kita akan tengok contoh. Okey, ekonomi dan kerajaan ada 3 subtopik. Pastikan kamu kuasai. Di mana yang pertama adalah peranan kerajaan dalam ekonomi, maksud kerajaan itu sendiri. Yang ni peranan ni, cikgu highlight kat sini. Peranan ni make sure kamu betul-betul faham. Okey, yang pertama sebagai pengeluar dan majikan. Dah pernah keluar juga dalam SPM. Peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Okey, macam sekarang pun negara kita dia punya tagline ataupun konsep. Sebelum ni kita ada satu Malaysia lah, keluarga Malaysia. Sekarang apa dia? Itu kamu kena ambil tahulah. Sebab walaupun soalan kamu mungkin digubal dah lama, tetapi kamu punya jawapan kena yang terkini. Kena isu semasa. Apa dia? Malaysia Madani. Jadi tengok nanti Madani tu ada maksud dia. Apa maksud Malaysia Madani? Okey. Contohnya kat sini, peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara. So makroekonomi negara ada 4 perkara yang dia nak capai. Jadi bermakna itu kamu kena betul-betul faham guna terengga penuh tu apa dia. Mesti kadar pengangguran di bawah 4 atau sama dengan 4% sahaja. Itu guna terengga penuh. Itu benar-benar konsep yang kamu kena kuasai. Kemudian pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, kestabilan imbangan pembayaran, kan? Sebab tu kamu tengok bila ada isu tentang kenaikan harga barang dan sebagainya, kerajaan perlu ambil peranan. Kemudian kestabilan imbangan pembayaran sebab dia berkait dengan perdagangan antarabangsa. Okey, so peranan ketiga, peranan kerajaan dalam mengawal sedia pengeluar dan externality negatif.
Sebab itu contohnya berlaku bencana, bencana alam apabila pihak berkuasa mungkin agak cuai ataupun lalai ya untuk menguatkuasakan contohnya macam kadang-kadang orang nak macam yang berlaku baru-baru ini yang berlaku di Batang Kali tu kan. Sekalinya ada yang tak ada permit dan sebagainya. Jadi benda-benda macam itulah dia perlu mengawal sedia pengeluar. Itu contoh ya, ataupun ada setengah-setengah pengeluar dia ada sijil halal sedangkan benda tu dia buat sahaja. Jadi benda-benda macam itulah kita nak kait bagaimana peranan kerajaan mengawal itu benda-benda itulah sebab dia untuk soalan yang ni dia biasanya ada analisis hubung kait tiga peranan kerajaan. Dalam yang pertama menjaga kebajikan masyarakat, yang kedua meningkatkan kemakmuran negara. Ya. Jadi dia pada akhirnya peranan kerajaan itu dia kena yang ini last dia kena first kali jaga kebajikan masyarakat sebab kita tahu motif kerajaan adalah memaksimumkan kebajikan rakyat kan. Okey. Dan kemudian yang kedua, subtopik kedua adalah penunjuk ekonomi. Jadi ini pun kamu kena betul-betul faham. Kita ada inflasi, pengangguran, keluaran dalam negara kasar dan juga pertumbuhan ekonomi. Sebab tu kita ada kita ada indeks harga pemuda dan sebagainya jadi tengok balik pastikan kamu faham setiap ini. Okey, dan kita ada alat dasar ekonomi. Alat dasar ekonomi kita ada dua. Yang pertama dasar fiskal. Okey, yang kedua adalah yang kedua adalah dasar keuangan Okey. Jadi di bawah tajuk ini pastikan kamu tahu maksud dasar fiskal dan tujuan belanjawan negara. Okey? Oleh kerana kita kerajaan baru kan, kerajaan perpaduan ni, maka pembentangan bajet tahun lepas dia akan dibentang balik semula ya untuk mendapat kelulusan. Sebab kamu kena faham apabila kerajaan membentangkan bajet itu adalah cadangan dan dia perlu mendapat kelulusan parlimen untuk dilaksanakan. Okey? Jadi kita ada ini sebab pernah keluar dalam ekonomi asas saya ditanya mengapakah belanjawan perlu belanjawan negara perlu dibentangkan dalam pembentangan bajet jadi benda-benda macam itulah kamu kena alert. Okey, di bawah dasar fiskal dia melibatkan belanjawan negara di mana dia melibatkan dia main dengan hasil kerajaan dan perbelanjaan kerajaan. Ada dua benda lah. Jadi kalau kita tengok kat sini di tepi ni alat-alat dasar fiskal cukai. Cukai itu merupakan hasil kerajaan dan cukai merupakan hasil utama sumber pendapatan kerajaan Dan kemudian setelah dapat hasil, ke mana pula wang akan dibelanjakan oleh kerajaan. Jadi itu di bawah dasar fiskal. Itu kamu kena ingat. Okey, kemudian dasar kewangan kita ada alat dasar ekonomi jenis-jenis dasar kewangan, alat dasar kewangan kita ada lima iaitu nisbah rizab tunai, nisbah rizab berkanun, kadar faedah, surat jaminan kerajaan dan syarat sewa riba. Jadi pastikan kamu tahu bagaimana alat-alat dasar ini berfungsi semasa ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi iaitu yang pertama inflasi, yang kedua deflasi. Deflasi iaitu kemelesetan ekonomi. Jadi kalau mereka yang masih belum menguasai yang ini, pastikan kamu kuasai sebab dia sangat penting. Okey? Kalau kamu masih ingat lagi hari tu cikgu bagi formula naik kalau inflasi sebab duit banyak naik tiga kali naik badan. Okey, dia punya syarat sewa beli jadi ketat. Okey, dan surat jaminan jual. Okey, sekejap. Ada lagi yang mau masuk. Okey.
Siapa Adli ya? Ah, okay. So tadi maknanya kalau inflasi tadi duit banyak kan? Sebab itu nisbah rizab tunai, rizab kanun, kadar faedah kena dinaikkan. Supaya apa? Supaya wang penawaran wang di pasaran berkurangan. Sebab inflasi kalau kita nak settle dia, macam mana? Stop buying. Jangan beli. Jadi macam mana bagi orang tak nak beli, jangan bagi, bank pun kurangkan pinjaman kepada orang ramai. Begitu juga. Kadar faedah dia naikkan, jadi orang pun nak pinjam dia teragak-agak lah. Nak buat pinjaman dan sebagainya, surat jaminan kerajaan tu dia jual. Dan syarat sewa beli akan diketatkan. Cikgu tak nak cerita banyak lah ni. Sebab yang ni pun kalau nak cerita panjang ni. Tapi pastikan kamu faham. Kalau mereka yang tak faham nanti boleh je. Boleh je kamu contact cikgu cikgu punya telegram ke dan ada lagi yang masih simpan nombor cikgu kan? Okey, boleh je. Cikgu okey je. Okey. Dan akhir sekali untuk alat dasar ekonomi ni, kamu perlu fahamlah yang benda ni lah tadi cikgu dah rumuskan di sini. Jadi dua-dua ni dia akan akhirnya sama. Dia akan pergi kepada objektif makroekonomi negara. Guna tenaga penuh, pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, kestabilan imbangan pembayaran. Okey. Contoh soalan ni cerita pasal pasaran ayam. Kalau sekarang ni banyak pasal telur ayam. Okey. So macam yang cikgu dah pernah cerita sebelum ni, ai sayang kamu muah tu Okey, bila kita dapat soalan, kita tengok yang atas ni adalah sandwich Okey, maklumat berikut berkaitan dengan pasaran ayam dalam negara. Okey, kemudian kita ada stimulus. Okey, bermakna kat sini kita dah dapat dah isu kita adalah pasaran. Pasaran apa? Pasaran ayam dalam negara di Malaysia lah. Okey, kemudian stimulus. Okey, yang kedua kita ada stimulus ni diberi dalam bentuk petikan Okey, Kuala Lumpur setiap kali menjelang musim perayaan, permintaan pengguna terhadap ayam meningkat. Kenaikan harga ini membebankan pengguna sehingga menjejaskan persiapan untuk pembelian barang keperluan lain. Okey, so kita kenal pasti apa benda-benda yang maklumat yang penting dalam stimulus yang diberi. Sebab stimulus yang diberi akan sangat membantu kita dalam menyediakan jawapan yang dikehendaki oleh soalan. Okey, jadi di peringkat SPM, stimulus ni sangat berguna. Sebab kadang-kadang bila kamu beli buku-buku yang ada di pasaran, stimulus ni kadang-kadang kamu tutup stimulus ni, kamu masih boleh jawab. Tapi yang ni kita memang tak boleh jawab. Sebab yang pertama dia kata terangkan dua penentu permintaan selain daripada yang terdapat dalam petikan di atas. Petikan di atas. So bermakna kamu kena faham petikan di atas itu. Okey? Kemudian terangkan macam biasa, terangkan dua. So, maknanya dibagi kita 4 markah. So, kita kena faham respon yang kita perlu beri ialah sekurang-kurangnya 2 fakta, 2 huraian. Yang itu. Semua cikgu dah bagi pada perjumpaan kita yang lepas, kata tugas Kata tugas tu, kamu kena tahu. Bila terangkan, dia fakta, huraian. Fakta, huraian. So, bila 4 dan dia kat sini dia stated 2, sekurang-kurangnya 2 fakta, 2 huraian. Cikgu suka pelajar bagi lebih untuk backup. Kalau sekiranya berlakulah kamu salah, tersalah istilah, tersalah hurai kan? Okey, kemudian jelaskan kesan situasi tersebut ke atas pasaran daging. Jadi kalau kamu tengok soalan yang sejak 2 tahun kebelakangan ini tidak ada lagi dia bagi kita prosa dengan menggunakan rajah yang sesuai. Tak ada dah. Dengan menggunakan rajah yang sesuai. Tak ada dah. Tetapi bila ada perkataan kesan terhadap pasaran. Ingat Kalau ada perkataan kesan ke atas pasaran, tak kira lah pasaran apa-apa pun, maknanya kamu kena beri kelok keseimbangan pasaran. Perubahan
keseimbangan pasaran. So, bila nak beri keseimbangan pasaran, kamu kena kenal pasti dahulu sama ada di efek penawaran ataupun permintaan. Kemudian, bila dah kenal pasti dia permintaan, contoh, kita kenal pasti dia sebagai permintaan, maknanya sama ada permintaan akan beralih ke kanan ke kiri. Kalau pertambahan permintaan, dia ke kanan. Kalau pengurangan permintaan, kilo akan beralih ke kiri. Okay? Sebab yang ini, selain daripada harga barang itu sendiri. Sebab itu kita panggil sebagai perubahan permintaan. Kalau yang disebabkan oleh harga barang itu sendiri, kita panggil sebagai perubahan dalam kuantiti diminta. Yang itu pun kamu kena tengok balik. Itu pun sangat penting. Perubahan dalam kuantiti diminta di mana pergerakan tu dia berlaku pada kilo yang sama sahaja. So maknanya bertambah dia jadi pengembangan permintaan. Istilah sangat penting. Pengembangan permintaan. Kalau kurang tu dia penguncupan permintaan. Okay? Pada kilo yang sama. Tetapi kalau beralih kita guna pertambahan dengan pengurangan. Tolong take note benda tu. Kamu ada catatan, buku catatan kan, tulis. Okay, so ini dan yang terkini untuk 2021 digunakan impak. Sama juga. Okay, jelaskan kesan situasi tersebut ke atas pasaran daging. So sama juga kalau dia kata jelaskan impak terhadap pasaran. Dia mesti impak pasaran ataupun kesan pasaran. Maknanya dia sebenarnya tanya tentang perubahan keseimbangan pasaran. Dan yang soalan yang paling banyak markah ni rubrik lah bagaimana dasar-dasar kerajaan dapat mengawal masalah ekonomi dalam petikan di atas. Okay, so tadi isu kita dah kenal, kita dah tahu dah pasaran, kemudian stimulus kita diberi petikan, kata tugas tadi, kamu boleh tengok apa yang ada kat situ, musim perayaan, kata tugas kita terangkan, jelaskan bagaimanakah dan kata kunci semua maklumat-maklumat penting yang ada dan kemudian barulah kita tengok muah-muah dia. So bermakna tadi yang A ni 4, kamu mestilah bagi ekstra juga ya. Yang ini 7 markah, 9 markah. So kita kenal pasti bahawa 5 C ini adalah soalan rubrik. Jadi bermakna nanti kita akan buat untuk terutama untuk soalan rubrik soalan analitik dia okey sikit. Tetapi kamu boleh gunakan ni macam yang ingat lagi tak hari tu cikgu bagi kamu 3 model pekuk, acuk dengan akuk. Jadi sekarang ni dia tanya bagaimanakah. So bila bagaimanakah cara kan? Jadi kita guna acuk. Ayat mula, cara, oleh itu, kesan. Okay? Jadi yang tu cikgu tak nak terang lebih lanjut sebab cikgu dah terang dah itu. Okay, kemudian barulah kita dah guna template tu, kita guna yang cikgu dah tunjuk dengan kamu tu, kamu boleh guna sebagai panduan lah. Cikgu tak wajibkan lah, tapi maknanya untuk membantu kamu. Kalau kamu rasa benda itu berfaedah, boleh guna-guna. Tidak ada paksaan. Okay, kemudian setelah kamu ada draft tu tadi kan, dengan guna template acok tadi, boleh buat jawapan penuh. Okay. So, kita tengok dahulu. Ini kita ulang kaji bagaimana teknik menjawab. Okey, terangkan ini adalah kata tugas. Dua penentu permintaan. Itu isu kita. Penentu permintaan, isu ni cikgu dah beritahu dulu. Topik dengan subtopik. Okey, selain daripada, kata kunci dia, selain daripada dan dalam petikan. Di mana muah-muah markah kita 4. So, bermakna kita dah tahu dah sini 2. So, sekurang-kurangnya 2 fakta, 2 huraian. Okay. So, kita boleh buat. Okay, yang pertama kita berikan dia punya fakta, harga barang lain atau pengganti atau pengganti. So, bermakna yang ini, untuk harga barang lain ni, kalau kamu mahir, kamu jawablah. Tapi cikgu nasihatkan kalau kamu sendiri blur, tak yakin, carilah yang lain. Sebabnya dekat sini huraian kamu boleh pilih sama ada harga barang penggenap turun, permintaan meningkat ataupun harga barang pengganti meningkat, permintaan meningkat. Guna salah satulah. Okey, kalau rasa susah itu kita ada lagi fakta lain, dasar kerajaan. Jika kerajaan memberi bantuan, permintaan meningkat,
jika kerajaan menurunkan cukai, permintaan juga meningkat. Ada dua situasi, ya. Sebab dasar kerajaan ni sama ada dibantu ataupun dia kenakan cukai lah. Jadi kalau dia nak rakyat berbelanja lebih, kerajaan kena turunkan cukai. Di mana pendapatan boleh guna, ya, akan meningkat. Jadi kuasa beli meningkat, permintaan dia akan meningkat. Ya, boleh faham. Begitu juga dengan bantuan ni. Ya, kerajaan bagi bantuan, contohnya apa? Bantuan yang sara hidup dan sebagainya. Cikgu tak pasti pula nama dia yang terkini, ya. Sebab setiap kali tukar kerajaan, tukar pula istilahnya, kan. BRIM lah dulu, kan. BSH. Okay? Okay. So, sekarang ni pun macam dasar kerajaan, kita tengok ada yang terkini lah. Yang apa tu? Menu Rahmah tu, kan. Menu Rahmah tu dia RM5. Makan di mana-mana kedai mamak, dia satu lauk, satu sayur lah. RM5. Jadi dia membantulah. Maknanya kerajaan beri bantuan. Kerajaan minta semua kedai mamak ada berapa puluh ribu dekat Malaysia ni untuk sediakan menu Rahmah. RM5 je. Itu benda-benda yang terkini lah. Ya? Yang mungkin kamu boleh berikan contoh dan sebagainya. Tapi dia kena-kena. Ya? Kena-kena dengan soalan. Kalau sekiranya kamu beri contoh, mesti kait dengan stimulus. Ingat, ya? Macam ni tadi pasal ayam. Ya? Okay. So, tingkat pendapatan, ini senang je. Jadi ada yang senang, kamu boleh pilih. Sebab tu dia ada banyak, kan? Ini cikgu bagi 5. Okay? Maknanya kalau pengguna suka terhadap satu barang, maka permintaan akan meningkat. Okay, mudah je. Okay. Kemudian jelaskan kesan situasi tersebut ke atas pasaran daging. Okay. So macam sama, kita kena pastikan tu tugas kita jelaskan. Bila jelaskan ni, macam yang cikgu dah sebut hari tu, bila jelaskan, kamu perlu memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Ya? Sejelas-jelasnya di mana ada nampak dia punya kesinambungan. Ya, sebab tahun lepas, SPM 2021, soalan kata tugas jelaskan paling banyak. Dan ramai calon kehilang markah kerana mereka tidak, bila menjawab tu dia tak nampak dia punya synchronize, dia punya kesinambungan. Jadi nasihat cikgu untuk soalan jelaskan, tak kira bahagian B atau bahagian A, sila gunakan penanda wacana untuk nampak dia punya kesinambungan tu, flow dia. Ya? Okey, jelaskan kesan situasi tersebut ke atas pasaran daging. Okey, jadi kata tugas jelaskan, kata kunci, kesan situasi ke atas pasaran. Cikgu dah beritahu tadi, kan? Kalau kamu jumpa saja kata kunci itu, kesan ataupun impak terhadap pasaran, dia mesti, jawapan kamu perlu ada tunjukkan perubahan keseimbangan pasaran. So yang ini isu kita pasaran. Okay, kemudian kita ada 7 markah. Okay, macam mana nak jawab? Okay, jadi kita perlu beri rajah keseimbangan pasaran ni. Contoh dia, sebab kat sini dia punya situasi ialah musim perayaan, kan. Jadi harga, kuantiti permintaan terhadap ayam meningkat. Okey. Okey. Jadi yang ni, berlaku peningkatan permintaan daging, maknanya kita dah lukis, lepas tu kita kena cerita balik. Ingat, hari tu cikgu dah beritahu dah. Kamu lukis, tak cukup. Kamu perlu cerita balik. Cerita balik apa? Kamu hurai balik rajah tu. Contohnya kat sini. Buatlah dalam ayat. Ini cikgu nak bagi kamu senang tengok, eh. Okey. Situasi ni menyebabkan situasi apa? Perayaan tadi, kan? Menyebabkan berlakunya peningkatan permintaan daging ditunjukkan oleh kilo. Permintaan yang beralih ke kanan, eh. Tinggal pula ke kanan. Beralih ke kanan dari dodo ke didi. Beralih ke kanan bermakna pertambahan permintaan, eh. Sementara penawaran, kita andaikan penawaran dia tetap. Sebab itulah akan berlaku lebihan permintaan daging. Okey? Jadi apa yang berlaku? Menyebabkan harga cenderung naik, dari PO ke P1. Cikgu harap yang
Yang ini kamu dah boleh terang dengan baik ya. Kalau tak nanti kamu boleh juga rujuk ya, sebab perubahan kesimbangan pasaran dengan video kesimbangan pasaran cikgu ada di channel itu antara video yang paling ramai views ya. Okay. So semoga dia memberi kepahaman kepada kamu, sebab cikgu nak sangat semua calon-calon ekonomi seluruh Malaysia dia faham benda ni, sebab benda ni basic. Ya. Lebihan permintaan, bila lebihan permintaan cikgu cakap tadi, yang hukum tu memang benar. Lebihan permintaan je harga akan naik. Ya, barang tak ada, orang nak, macam ni penawaran dia tetap tetapi permintaan dia meningkat. Ya, menyebabkan harga cenderung naik ya ni. So tadi kuantiti permintaan meningkat, so dia kita akan dapat kilo titik kesimbangan yang baru kan. Titik kesimbangan yang baru ni harga dia dekat mana? Harga dia perlu dinaikkan. Jadi maknanya kuantiti diminta turun, hukum di mana hukum permintaan, dan kuantiti ditawar naik hukum penawaran. Okey? Jadi sebenarnya situasi ni dia boleh dua sebenarnya ya, permintaan. Kalau di segi penawaran mungkin dia boleh tawarkan tu. Tapi kamu pilih salah satu saja. Okey? Tapi cikgu tak nak kamu jawab macam ni ya. Yang ini contoh cikgu nak tunjukkan isi-isi penting dia. Bila kamu jawab, kamu perlu buat dalam bentuk perenggan, ayat dan perenggan ya. Okey. Ya? Okey. Kita tengok soalan rubrik ya. Kita tengok yang pertama contoh. Cikgu beri dua contoh jawapan. Okey, bagaimanakah? So bila bagaimanakah, perlu memberi cara kan? Bagaimanakah dasar-dasar kerajaan, isu dia dasar kerajaan dapat mengawal masalah ekonomi, kata kunci dalam petikan di atas. So markah kita 9. So ini adalah soalan rubrik. Okey. So now kita ambil satu. Satu je fakta. Tak payah banyak-banyak. Cikgu dah beritahu hari tu kan? Kita ambil satu, bagaimanakah dasar kerajaan. Okay, kita ambil satu. Contohnya kat sini cikgu ambil, kerajaan memperkenalkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Yang ini memang wujud. Eh? Jadi pelajar-pelajar yang ada knowledge, itu kelebihan untuk kamu. Eh? Sebab dasar kerajaan, dia mesti berkait dengan akta. Ya? Yeah? Okey. So, macam mana kita nak hurai? Okey. Contohnya, ini huraian dia. Ini A1, fakta, idea. Okey. B ni dia dah pergi kepada aplikasi. Sebagai contoh. Okey. Merupakan satu mekanisme menghalang peniaga menaikkan harga barang tanpa sebab serta mengaut keuntungan berlebihan. Okey. Selaras dengan akta ini ditubuhkan Majlis Penasihat Harga Barang yang dianggotai golongan peniaga, pengguna dan pegawai kementerian. Melalui akta ini, tindakan boleh dilakukan dengan segera terhadap peniaga yang mengambil keuntungan berlebihan tanpa sebab, dan semua peniaga diwajibkan menjual barang kawalan mengikut harga maksimum yang ditetapkan. So dekat sini kita dah kait dengan dasar harga maksimum. So kita dah boleh pergi kepada huraian lanjut ni . Maknanya yang analisis sekarang . Okey, tadi aplikasi, sekarang analisis. Kita berikan rajah dasar harga maksimum bagi minyak masak contoh. Okey. Okey, yang ini . Dasar harga maksimum, dasar penetapan harga yang lebih rendah daripada tingkat harga simpangan untuk menjaga kebajikan pengguna dengan harga yang berpatutan. Okey. Contoh . Ini contoh cikgu beri ni, contoh minyak masak . Okey. Contoh bagi barang kawalan minyak masak, kerajaan menetapkan harga maksimum minyak masak ialah RM2.50 sekilogram. Ya. Yeah? Peniaga yang menjual barang, kamu nampak dia? Yang C ni kiranya dia dah pergi analisis . Kita menilai, kita dah analisis dah. Dia dah pergi ke zone tahap 3 . Peniaga yang menjual barang harga barang kawalan melebihi harga maksimum boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-dua sekali. Peniaga yang gagal meletakkan harga merah jambu akan didenda . Maknanya harga untuk yang ni RM2.50 ni, atau
compound sehingga RM5,000. Okay. So sebab dasar harga maksimum ni ada belajar kan? Kamu ada belajar. Jadi kamu boleh gunakan dia dan kamu boleh cari lagi maklumat. Okay, dasar penetapan harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. Okay, untuk menjaga kebajikan pengguna dengan harga yang berpatutan. Harga maksimum memang kat sini. Tetapi ini kerajaan tetapkan. Okay? Okay, itu contoh. Satu lagi. Meningkatkan kadar cukai. Macam mana? Satu je. Tadi tu yang tu. Okay, ini meningkatkan kadar cukai macam mana kita dah? Di mana pendapatan boleh guna berkurangan. Okay, jadi huraian ni kita pergi. Kuasa beli atau permintaan masyarakat berkurangan. Okay? Jadi pengurangan ni huraian lanjut rajah kita . Ni cikgu tunjuk contoh je lah. Kesan positif dia, IHP tingkat harga umum turun dari PO ke P1 dan kadar inflasi berkurangan, kuasa beli meningkat, permintaan meningkat, taraf hidup meningkat dan untuk kesan negatif, KDNK berkurangan. Sebab apa? Sebab mahal kan, aktiviti berkurangan, pertumbuhan ekonomi perlahan, okay? Dan kadar pengangguran akan meningkat. Di mana guna tenaga berkurangan. Okay, itu contoh lah . Mudah je. So, bila ingat, apabila kamu menyertakan rajah sebagai kamu punya sokongan kepada jawapan rubrik . Pastikan rajah itu kamu faham dan selepas itu kamu kena hurai balik. Ya, rajah tersebut. Okey. Okey . Kita tengok lagi satu. Perbualan di bawah menggambarkan satu keadaan ekonomi . Macam biasa tadi kita analisis sandwich, analisis stimulus, analisis stamp. Yang ni . Okey, so kat sini satu keadaan ekonomi. So keadaan ekonomi dia boleh jadi apa dia? Stabil. Deflasi atau inflasi. Okey, kalau kita tengok pada ni, pada dia punya ni. Hai Amin, ada baca surat khabar semalam, kadar pengangguran negara dilaporkan telah mencecah 5.6%, nampaknya banyak kilang besar telah memberhentikan pekerja. Betul lah Bu, di kawasan perumahan saya sudah ada 2 buah kilang membuat pakaian ditutup pada bulan lepas. Okey, jadi bila berkait dengan pengangguran, maknanya ini adalah kemelesetan ekonomi. Okey? Ataupun deflasi. So dekat sini kita tengok soalan, terangkan 2 jenis pengangguran yang wujud di Malaysia, 4 markah. Kemudian bincangkan kesan peningkatan kadar pengangguran terhadap ekonomi, 7 markah. Cadangkan langkah-langkah fiskal untuk membendung masalah ketidakstabilan ekonomi dalam perbualan di atas. Sebab tu pentingnya kamu tahu fiskal yang mana satu. Okey, jadi tadi kita dah buat kenal pasti isu, kenal pasti stimulus, kita diberi gambar dalam bentuk dialog, kenal pasti kata tugas, kata kunci dan juga markah. So I sayang kamu muah tadi kita dah buat. Okey, so macam biasa kita buat rumusan, buat apa ni? Buat format jawapan lebih kurang. Ini pun kita guna acok kan. Buat jawapan penuh. Okey, so terangkan 2 jenis pengangguran di Malaysia sebab bila terangkan sama je sebenarnya satu fakta satu huraian. Tapi dekat sini cikgu nak tunjuk sebab dia sebenarnya dia huraian dia banyak. Okey, tapi tak apa kamu jangan risau, yang ini sambil nak ulang kaji. Okey, okey, ada yang tanya tadi AD apa? AD adalah permintaan agregat, agregat demand . Sebab dalam bahasa Inggeris kita short form, dalam ekonomi short form semua kena guna bahasa Inggeris. Okey, jadi cikgu pergi laju sajalah . Bermakna kalau terangkan 2 jenis, sekurang-kurangnya 2 fakta, 2 huraian. Jadi kita ada 3 jenis pengangguran, kamu boleh pilih lah. Okey, dan untuk selamat kamu bagilah lebih. Satu fakta mungkin 2 huraian. Jadi adalah backup. Okey. Bincangkan kesan peningkatan kadar pengangguran terhadap ekonomi. So, bila bincangkan, kamu kena jawab 2 sisi. Okay? Jadi kat sini, terhadap ekonomi, bila terhadap ekonomi, dia kepada 3 unit ekonomi. Jadi kamu boleh pilih lah. Okay? Kesan peningkatan kadar pengangguran terhadap ekonomi. Jadi kat sini, kamu boleh cerita dari segi kesan dia kepada individu
dan kesan daripada firma, dan juga kamu boleh pilih ya. Ini sebab soalan 7 markah ni dia analitik. Jadi bila analitik dia ada banyak. Ingat, dia sekurang-kurangnya 2 lah. Kita ada 3 unit kan. Jadi kamu boleh ambil individu dan firma. Ambil 3-3 pun tak apa sebenarnya. Ya, tapi apa ni? Mungkin individu tu lebih lah sebab kita lebih dekat dengan kita kan. Okay. So, kalau yang ni cadangkan langkah-langkah fiskal untuk membendung masalah ekonomi. So, ingat tadi, kalau masalah fiskal, dasar fiskal dia melibatkan belanjawan negara. Di bawah belanjawan negara, kita ada dua kaedah, iaitu kita main dengan cukai, iaitu hasil kerajaan dan satu lagi perbelanjaan. Jadi, ingat, bila ketidakstabilan ekonomi ni, dia duit tak ada. Duit tak ada, pengangguran tinggi kan? Jadi bermakna kita dah kenal kat sini isu kita dasar fiskal kan? Ni, dasar fiskal ni. Jadi kalau masih lagi teragak-agak, tengok balik nanti. Jadi kata kunci dia, masalah ketidakstabilan ialah kemelesetan ataupun pengangguran. Di sini highlight pengangguran. Okey, jadi macam mana kita nak settle? Macam mana kita nak settle guna ni? Sebab fiskal kita tahu ada 2. Okey, so yang ni meningkatkan perbelanjaan kerajaan. So kita boleh pilih sama ada kita turunkan cukai ataupun meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Tetapi kalau yang ini lebih jelas, meningkatkan perbelanjaan kerajaan, tengok ini sebagai fakta. Pertumbuhan ekonomi akan berkembang. Kerana apa? Bermakna bila meningkatkan perbelanjaan kerajaan ni maknanya kerajaan akan buka banyak projek-projek kerajaan. Contohnya pembinaan sekolah, pembinaan jalan raya. Jadi bermakna pertumbuhan ekonomi akan berkembang. Jadi kamu boleh berikan contoh. Contohnya kerajaan melaksanakan projek jalan raya di mana menaik taraf sistem perhubungan jalan raya contohnya seperti di mana Telemong dan Simpang Pelangai contoh. Di kalau di Bentong ni lah, kalau di Jerantut mungkin kamu boleh pilih. Ya. Yeah? Bermakna bila kerajaan buka projek-projek, ya. Yeah? Sebabnya hari tu pun rasanya yang jalan masuk ke PPTR tu terbengkalai kan. Katalah kalau kerajaan buka balik, dia buka tender semula, buka projek tu apa yang berlaku? Peluang pekerjaan akan bertambah. Bermakna individu tadi mendapat pekerjaan dan bila dapat pekerjaan dia ada pendapatan, maka kuasa beli dia akan meningkat. Jadi kesan daripada permintaan itu, kesan daripada peningkatan apa yang berlaku? KDNK meningkat. Contoh, kalau kita nak kira. Kalau kamu tak boleh nak cerita yang ni pun, tak apa. Kamu cerita saja kadar pengangguran turun. Guna tenaga meningkat, di mana aliran masuk ke dalam negara juga akan meningkat. Kalau di segi negatifnya, kadar inflasi akan meningkat. Sebab bila dah ada, biasalah bila dah ada duit, dah beli barang, dia akan memberi ada risiko untuk lebihan permintaan. Jadi bermakna bila berlaku tu, akan berlakulah peningkatan inflasi. Jadi dia berkait, benda-benda ni berkait. Kalau katalah kita nak guna cukai, kalau kerajaan mengurangkan cukai, kita ada 2 cara kan? Kalau yang kadar cukai bermakna pendapatan boleh guna meningkat. Cikgu dah sebut dah tadi, bila kerajaan mengurangkan kadar cukai, kita punya PBG akan meningkat. Pendapatan boleh guna akan meningkat. Kenapa? Sebab cukai merupakan potongan wajib. Jadi bila potongan wajib ni berkurang, pendapatan bersih tadi, PBG tadi akan meningkat, menyebabkan kuasa beli ataupun permintaan masyarakat akan meningkat. Jadi dekat situ bila kuasa beli tu tadi dah meningkat, bermakna inflasi tu dah boleh diatasi. Jadi kita beri kesan. Jadi kesan-kesan dia macam ni lah, KDNK akan meningkat kan. Lebih kurang lah kadar pengangguran turun, guna tenaga juga akan meningkat. Lebih kurang lah dia punya tu sama je. Kesan negatif dia pula kadar inflas meningkat. Macam cikgu telah terang tadi. Bila dah ada duit, dia mulalah beli je kan. Beli tak berhenti. Itulah dia. Sedikit
Bila kita nak apa ni, sebab cikgu nak kaitkan dengan tadi kita ada dalam PBD sendiri sepatutnya dia, kalau kita tengok standard prestasi dalam DSKP, untuk tajuk ini, menilai kesan yang berbeza atas objektif makroekonomi negara dengan penggunaan alat dasar ekonomi berdasarkan situasi. Sebab tu cikgu beri contoh ni kalau meningkatkan perbelanjaan kerajaan, ini yang berlaku, dan mengurangkan kadar cukai, ini yang berlaku. Tapi dua-dua ni dia untuk kedua-duanya lah, untuk yang dia punya tujuan sama. Okay? Okay, kita tengok satu lagi. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan kerajaan dalam ekonomi negara, cerita pasal MRT transit aliran masa, itu Melayu dia. Kan, kalau LRT light kan, transit aliran ringan. Okey, laluan Sungai Buloh, Serdang, Putrajaya ni okeylah contoh, ini stimulus, kita ada isu kita peranan kerajaan. Kemudian, kata tugas, terangkan, jelaskan bagaimanakah. Okey, lebih kurang macam tadilah cikgu nak bagi kamu idea sahaja. Okey, kalau terangkan dua objektif makroekonomi negara. Ada empat kan? Jadi kamu boleh pilih. Okey, tenaga penuh, kadar pertumbuhan ekonomi kan? Jadi ada lagi dua. Tapi kat sini sebab dia empat, jadi mungkin kamu boleh ambil apa? Satu fakta, dua fakta, huraian tu kamu bagi ekstra. Okey? Lebih cepat. Jelaskan kesan projek tersebut ke atas pasaran. Nampak tak? Kata Adil. Kesan projek tersebut ke atas pasaran kereta persendirian. Sebab tadi dia bina LRT, apa kesan daripada kereta persendirian. So maknanya yang kita jawab adalah kereta persendirian. Kesan dia Okay. So dekat sini cikgu tunjuk contoh ni, kita ambil permintaan. Permintaan terhadap kereta. Sebab apa? Sebab orang nak guna LRT. Pengangkutan awam. MRT. So, apa kesannya? Berlaku pengurangan permintaan kereta, jadi kita sokong rajah. Rajah ini di mana kalau permintaan berkurang, kelok permintaan beralih ke kiri. Okay? So, kelok permintaan beralih ke kiri dari Dodo ke Didi. Dan pada masa yang sama, penawaran kereta adalah tetap. Dia tak boleh dua-dua gerak mesti salah satu saja. Oleh itu wujud lebihan penawaran kereta. Dekat mana tu? Sini Okey? Dia nak sebab SS ni tadi. Sorry. Lebihan penawaran kereta kerana lebihan penawaran kereta ataupun kurangan permintaan. Sebab dia dah tawar satu ni tapi orang tak beli Jadi menyebabkan harga kereta cenderung turun. Ni, turun. So maknanya apa yang berlaku? Titik kesimbangan baru, harga kereta semakin berkurang. Okey. Ada soalan ke? Ada. Macam angkat tangan tu. Okay, naik asamkan. Okey. Kalau kita tak lukis rajah tu, dia berkata markah ya? Tak, sebab dia kalau yang kesan ni, kesan terhadap pasaran ni, kalau kamu tak lukis rajah, kamu nak cerita macam mana? Dia mesti ada rajah. Sebab dia suruh jelaskan. Bila kamu jelaskan, kamu cerita di awang-awang aja dia punya ni, dia tak sampai. Dan kamu tak akan dapat markah penuh 7. Sebab rajah ni saja, biasanya kamu dah boleh dapat 4 markah. Daripada yang asal, lepas tu ada peralihan kelok ni, kamu dah dapat 4 markah dah. So untuk huraian ni dalam 3-4 lagi. Boleh 40 mark. Sebab kalau soalan 2 tahun yang pertama, SPM ekonomi KSSM, dia memang tulis tau. Dengan menggunakan rajah yang sesuai. Tapi sekarang dia tak ada. Sekarang dia suruh kamu kenal pasti sendiri. Dia punya term ni. Kesan terhadap pasaran 2021 diguna impak kepada pasaran. Boleh menjawab tak soalan tu? Boleh. Thank you. Ingat dia punya term tu, dia punya istilah tu, itu yang kamu kena pegang. Sebab sekarang dia tak ada dah
dengan rajah yang sesuai. Kalau dulu kalau kamu tengok soalan past years 2018-2019 dia memang letak sebab itu baru-baru. Tapi sebab memang semasa cikgu masih lagi mengubah soalan, memang kita diberitahu dia akan, dia tak nak guna dah. Dan dia suruh bagi tahu makna impak. Kalau sebelum ni guna kesan je, lepas tu sekarang dia guna impak ataupun implikasi. Ya? Yeah? Okey, boleh ya? Jadi maknanya kalau kamu kuasai perubahan kesimpangan pasaran, kamu tak ada masalah. Cuma yang inilah cikgu nak kamu hati-hati sebab yang ni kereta persendirian. Sebab takut nanti ada orang dicerita pasal MRT pula. Kesan projek tu. Yang itu pun kadang-kadang jadi masalah juga. So maknanya kesan projek, maknanya terhadap kereta persendirian. So jawapan kita adalah kita kereta persendirian ni. Orang dah tak pengurangan permintaan kereta. Orang tak beli kereta sebab orang nak pergi naik MRT. Okay? Itu contohlah. Okay, next. Ini contoh. Bagaimanakah kerajaan dapat memastikan jangkaan tersebut berjaya dicapai? Okay? Ni dia buat spot lah apa benda eh. Contohlah eh. Cara juga ni. Satu je cara. Tapi dia punya huraian tu kita apa? Macam yang cikgu cakap dengan kamu dulu, dig into deep. Gali dia dalam-dalam. Sampailah dia ni eh. Jadi untuk fakta ni, untuk soalan rubrik, dia tidak ada jawapan yang fix. Jadi bermakna apa-apa saja yang boleh kait, boleh diterima sebagai jawapan dengan syarat kamu boleh hurai mengikut kamu relate dengan ekonomi lah. Jangan hurai setakat apa? Macam esei bahasa Melayu. Tak ada agak lah. Ya? Yeah? Okay. Ini contoh rajah lah. Ini sebenarnya soalan objektif tapi cikgu nak ingin nak cerita sebab daripada sini dan macam-macam sebenarnya sebab soalan kelok sangat penting sebenarnya kamu untuk kuasai. Okey, sebagai contoh ini soalan SPM 2018 soalan nombor 9. Pernyataan manakah yang betul tentang kelok permintaan pasaran? Ini sampai kita belum kaji jadi isu kita kelok permintaan pasaran. Bila kelok permintaan pasaran apa dia? Cikgu nak ulangkan ini bukan setakat untuk soalan ni Jadi bila kita cerita tentang permintaan pasaran, kita biasanya bermula daripada jadual. Okey, banner dan lukis Kita ada jadual, daripada jadual kita akan lukis kelok permintaan individu. Contoh. Okey? Jadi daripada individu tadi okey? Bentuk kelok mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey? Kita boleh guna tangan kanan tadi. Ya, saya guna bagi tahu sebab kalau mungkin kamu nampak macam tangan kiri tapi tangan kanan. Tangan kanan kamu guna apa yang berlaku? Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan sebab dua-dua dari kiri ke kanan. Cuma bila penawaran tu kamu guna tangan kiri tu dia mencerun ke atas. Okey, kemudian hubungan harga dengan kuantiti diminta adalah negatif atau songsang. Itu benda yang kamu kena kena ingatlah. Dan faham, sorry. Okey, daripada hubungan harga dengan kuantiti diminta, terbitlah hukum permintaan, kan? DD, P naik, Q turun, P turun, Q naik, jadi contoh. Sebab itulah, cikgu beri contoh kat sini. Jadi hubungan P dengan harga, sebab kita guna short form, kita kena guna orang putih. Dia tak boleh Melayu. Jadi hubungan P, price dengan kuantiti demand, secara negatif kelok Didi bercerun negatif. Okey, itu contoh dia lah. Ya, jadi ingat pelajar mesti ingat dan faham info asas dengan baik. Sebab kalau kamu benda yang basic ni kamu tak boleh kuasai, kamu akan ada masalah. Ya, sebab itu nanti kalau kamu dah faham permintaan, kamu boleh bentuklah pula kelok permintaan pasaran. Contoh sebab kelok permintaan pasaran dia gabungan kan? Contoh sini kita ada mamat dengan timah. Jadi terbentuklah kelok permintaan pasaran bagi mamat dan timah dan dia perlu dilukis secara mendata. Kenapa? Sebab kita nak tunjuk ni setiap tingkat harga ni. Dan ada satu lagi cara yang mudah, kamu lukis saja satu kelok dan semua sekali berada dia punya, lukis satu graf, tiga-tiga kelok berada dalam graf yang sama. Boleh juga. Cuma pastikan kita bermula daripada
skala yang paling kecil lah supaya kita nampak jelas. Jadi bila dia pergi pasaran ni, nampak tak? Dia lebih landai ya. Itu benda-benda yang basic yang kamu mungkin kuasai. Kenapa dia lebih landai? Sebab of course lah, sebab kita dah campur. Macam contoh, pada RM6, permintaan mamat 5, permintaan timah 5. Sebab tu dia jadi, pada titik X ni, permintaan pasaran adalah 10. Sebab dia gabungan permintaan mamat dengan timah. Ya? Benda macam tu lah kamu kena kuasai. Dan untuk penawaran dia mesti firma. Sekurang-kurangnya 2 firma untuk membentuk penawaran firma. Okay? Dan satu lagi ya, ada yang confused bila masa nak lukis satu kelok dan bila masa nak lukis 3 ni. Okay. So, dia macam ni. Kalau dalam kertas 2, biasanya dia minta kamu lukis pembentukan. Ada perkataan depan tu. Lukis pembentukan kelok permintaan pasaran. Kamu kena ada 3 kelok. So, bermakna 3 kelok ni boleh kamu lukis satu graf. Kelok ni semua berada pada graf yang sama. Ataupun kamu lukis 3 dengan syarat 3 dia mesti mendatang. Okay? Tetapi kalau dia kata lukis kelok permintaan pasaran dan jelaskan pembentukan, kamu lukis yang hujung ni pun dah cukup, tetapi kamu perlu jelaskan dalam bentuk huraian. Ya? Itu kena beza lah. Kena tahu beza. Apa yang soalan nak. Ya, kata tugas soalan tu. Okay? So, okay dah tu. Ya? Ini kita ni. Yang ini tadi, jawapan tadilah. Dan bila kita jawab soalan objektif, kita kena pastikan bila salah tu kita kena tahu kenapa. Betul kita tahu kenapa. Okay, kita sebagai contoh kat sini eh. Soalan ni tadi, pernyataan mana yang betul tentang kelok permintaan pasaran? So, kita tengok A. Salah kerana kelok DD eh. Kelok permintaan pasaran mencerun ke bawah atau mencerun negatif. Sedangkan ini mencerun ke atas. So, yang ini adalah jadi macam yang cikgu dah ajar kamu hari tu, guna pen merah kamu underline perkataan dia. Kata kunci kat situ mencerun ke atas, sebab itulah dari tepi tu kita boleh letak dia sebagai SS. Sebab tu A salah. Kita nak DD. Okay. B diterbitkan oleh kelok permintaan individu betul kerana kelok permintaan pasaran terbentuk dengan mencampurkan kuantiti permintaan setiap individu dalam pasaran. So ini jelaslah. Cuma kita double check kenapa C dengan D salah. C menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti. Salah kerana sepatutnya kelok DD merupakan dia menunjukkan hubungan songsang. So bermakna ini pun SS. C tu ya. Betul dia salah. Dan D salah kerana kelok permintaan pasaran lebih landai. Lebih landai perkataan dia. Kalau kamu tengok tadi, dia lebih dah ada dekat straight dah. Kalau curam ni dia macam gawung tu lah. Ya. Curam ni untuk kelok masa yang individu. Masa yang kelok permintaan individu dia lebih curam lah. Kalau dia dah gabung-gabung tu dia lebih landai. Okay. So, cikgu rasa setakat ini saja kot. Eh? Sebab. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Tak ada eh? Kalau tak ada tak apa. Boleh ikut eh setakat ni. Cikgu tak nak bagi banyak-banyak sebab cikgu nak kamu kuasai betul-betul konsep ya. Okay, Ikram. Ikram nak tanya. Teacher. Okay. Boleh tak saya nak tanya pasal KKP? Belakang sikit. Okay, KKP tadi. Yang mana? Kalau yang rajah dia bagi kita, kan ada belah dalam luar kan? Dalam luar tadi, yang cikgu tunjuk tadi sekejap. Kau balik. Yang ni ke? Itu. Okay. Kenapa? Kalau yang belah RSTU tu kan? Kalau dia suruh jelaskan, kalau kita tak ingat jawapan dia, fakta dia boleh tak kita ambil yang jawapan belah luar dengan dalam tu? Tapi kita ubah dia sikit. Contoh, pengeluaran tidak cekap kan? Kalau yang belah dalam kan? Kamu sekarang ni nak dalam kan? Okay. Tak, saya nak cakap pasal yang kat luar. Yang kat luar? Yang kat luar? Yang belah garisan-garisan. Sini.
Why ni? Yang dia guna tenaga penuh. Kan jawapan yang garis ini kan gunakan tenaga penuh. Sepanjang kilok ke? Ha, sepanjang kilok. Ah, sepanjang kilok, okey. Kalau kita tak ingat jawapan sepanjang kilok tu kan? Boleh tak kita guna jawapan yang luar dengan dalam? Luar dengan dalam. Tak boleh, kamu guna senang je yang sepanjang kilok ni kamu cerita balik yang andaian tu je. Ada empat andaian tu kamu ingat ke tak? So maknanya kalau dalam tu kan yang andaian kita ni. Maknanya yang pada kilok ni sepanjang kilok ni lah dia. Maknanya ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Ekonomi apa ni sumber ekonomi yang dimiliki telah habis digunakan. Tingkat teknologi pun telah mencapai optimum. Macam itulah. Maknanya itu je. Bermakna dekat sini ini adalah pilihan terbaik lah. Pilihan terbaik kat sini. Boleh tak? Sebab kita dekat sepanjang kilok ni kita nak tentukan. Satu lagi kita boleh cerita apabila kita ingin mengeluarkan 20 unit 20 ton metrik makanan, maka sifar. Maknanya titik-titik ni pun kamu boleh cerita. Apabila kita hendak mengeluarkan 12,000 helai pakaian, bermakna okey, ekonomi mampu mengeluarkan 13 ton metrik makanan. Maknanya ambil contoh, bila kamu tu, kamu boleh ambil yang maksimum keluaran dengan minimum keluaran. Itu pun dah jadi jawapan dah, huraian dia. Ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Ekonomi telah boleh mempunyai pilihan untuk mengeluarkan okey, maksimum 20 ton metrik makanan dan sifar pakaian ataupun maksimum 16,000 helai pakaian tetapi sifar makanan. Macam itulah contohnya. Maka kamu boleh ambil titik-titik tu dan kamu boleh gunakan andaian ni juga. Jadi maknanya dekat sini paling cekap lah ni. Maknanya semakin satu lagi yang kamu boleh tambah, semakin besar pengeluaran bagi makanan, bermakna semakin kecil lah apa dia, pengeluaran bagi pakaian. Jadi itu yang kita panggil sebagai yang cikgu sebut tadi. Yang ni. Yang ni. Kamu boleh ambil kombinasi ni. Contohnya kan. Jadi bermakna pada kombinasi R, semua faktor digunakan untuk mengeluarkan. Ini untuk sepanjang ni lah maksudnya. Kamu boleh cerita yang ni. Lepas tu kombinasi kamu ambil titik dan kamu boleh cerita. Contoh daripada ni. Okey? Dan satu lagi ialah ni. Pilihan ditunjukkan oleh pergerakan di sepanjang kilok kemungkinan pengeluaran. Jadi ambil salah satu. Okey, dan satu lagi yang kamu boleh tambah untuk sepanjang tu ialah apa dia? Ni. Inilah dia. Kos lepas yang semakin meningkat ditunjukkan oleh KKP. Maknanya sepanjang tu dia semakin meningkat, bermakna apa? Tambah satu unit barang, ekonomi terpaksa mengurangkan kuantiti barang yang lain. Itu maksud dia. Jadi cara kamu nak buat ayat tu maknanya kalau kamu faham, insyaAllah dia benda tu sampai. Dan kamu boleh beri dalam bentuk contoh lah, contoh mana-mana dekat sini, titik tu. Boleh tak? Siapa yang tanya tadi tu? Boleh. Terima kasih. Sebabnya kalau kamu dah lukis, kalau kamu blur nak urai kan, kamu tengok je rajah tu, kamu cerita balik daripada rajah tu je. Tak payah fikir jauh-jauh. Sebab tu ambil contoh tadi, satu yang makanan maksimum, pakaian minimum kan, kosong, sifar. Dan satu lagi ambil yang tengah-tengah, yang tu lagi. Jadi lepas tu kita cerita lah, maknanya kos lepas dia semakin meningkat, apa maksud dia. Kita nak tambah satu barang, yang satu lagi kena kurangkan. Itulah. Sebab tu bila kita faham, dia mudah sikit kita nak jelaskan. Ada lagi soalan lain? Ada lagi tak? Okay, ada lagi? Cikgu. Oi.
Tak, sebab dia dekat tu, dekat dia jadi bunyi. Tak apa, tak apa. Okay, teruskan. Kalau dalam yang sepatutnya ada pelanggan ya. Tapi tak buat. Dekat mana? Bahagian mana? Bahagian B. Bahagian B. Untuk soalan rubrik ke? Soalan rubrik dia satu perlengan. Tak apa. Tapi kamu kena jawab dalam ayat. Kalau kamu jawab poin, kamu tak adalah. Memang kamu akan dapat TP1 je. Kamu tak layak untuk pergi TP2 pun. Buat esay lah. Buatlah esay. Sebab tu cikgu dah bagi hari tu template untuk kamu punya draft kan. Ayat mula. Lepas tu kalau cara macam tadi, acok lah. Kita guna acok sebab dia guna cara. Ada tu yang kita gunakan pendirian kan, pekuk. Kita step dulu pendirian kita, lepas tu kita bagi ke alasan dia. Daripada alasan tu kita huraikan alasan itu, lepas tu kesan kepada kita punya alasan tu tadilah. Macam tu. InsyaAllah boleh, senang je. Tak ada ni. Jangan risau. Cuma cikgu nasihatkan, jangan sekali-kali untuk bahagian B, jangan jawab dalam bentuk point. Kalau kamu bentuk point, memang minta maaf lah, memang tak ada markah. Tak kira lah soalan rubrik ke, analitik ke, semua dalam bentuk ayat. Kamu nak buat satu dua perenggan tu tak kisah, tapi maknanya dalam bentuk ayat. Orang buat perenggan tu sebab dia nak bagi sistematik kan. Menjawab soalan tak? Yang bertanya. Penat dah Mario tu lari. Boleh? Siapa bertanya tadi tu? Boleh faham. Yeah. Sebab tu tadi contoh tu pun cikgu bagi dalam bentuk ayat, ayat penuh kan. Mungkin ada yang huraian tu sebab daripada situ kamu boleh. Yang huraian pun kita ada oleh itu. Sebab cikgu nak apa kamu faham. Any other question? Ada lagi tak? Dah, tak ada lah. Okay, kalau tak ada, tak apa, nanti kalau sekiranya kamu ada soalan, kamu boleh contact cikgu je di Telegram ataupun ada yang masih simpan nombor cikgu tu, tanya je. Okay? Okay, kawan-kawan. Terima kasih, teacher. Okay, nanti boleh tak yang ada ni buka je kamera nak ambil gambar? Tak apalah mana yang ada. Buka kamera tu. Tahu kan tarikh exam bila? Tahu. Tahu kan? 2 bulan Mac. Jadi nanti kamu duduk periksa kamu ingat eh? 2 bulan 3 eh? Kamu ingat eh? Birthday cikgu tau. Birthday teacher. Masa kamu duduk periksa kamu ingat, birthday teacher. Jadi kalau bila ke apa-apa kamu seru je nama teacher. Tak apa teacher datang. Okey, jadi sebelum nak buka kamera ke tu? Buka. Cikgu nak snap gambar ya. Tapi tak ni pula, susah pula kalau ni. Okey, cikgu tutup dulu slide ni. Okey, kejayaan mencipta masih daripada kegagalan. Okey, jangan mampu kecewa jika gagal kerana kegagalan kegulaan untuk menempuh kejayaan. Dan cikgu doakan, kamu akan berjaya. Dan cikgu lang ni dah. Terutama untuk ekonomi. Banyak muah cikgu. Cikgu dah ambil gambar. Siapa saluan ni? Buka lah tu. Yang itu sebab cikgu semua okey ya? Okey, sekali lagi. Anggap. Good ke, minum ke. Okey, apa ni? Ada soalan lain tak sebelum kita berakhir? Jadi cikgu doakan semua akan berjaya dengan cemerlang. Jadi saya minta maaf kalau yang ada tersilap kata. Okey, jadi kalau selepas ni menjelang peperiksaan ni kalau ada lagi kamu nak tanya, jangan segan-segan kamu tanya je.
Jadi teruskan usaha, jangan putus asa. Cikgu doakan yang terbaik untuk kamu. Ya? Yeah? Yeah. Okey, jadi segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk tu datang daripada diri cikgu sendiri. Dan sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Suzana. Kirim salam pada Cikgu Samsiah eh. Kirim salam pada kawan-kawan yang tak ada. Alah, Uzma baru buka tu kamera. Buka lah, cikgu nak ambil gambar. Okey, so jadi terima kasih semua. Untuk Cikgu Suzana. Cikgu Suzana, drive dulu balik Terengganu. Semoga dipermudahkan semua urusan. Okey, jadi siapa yang ni nanti kalau ada soal soalan, kamu boleh contact cikgu di Telegram ya. Ainon2330. Okey? Okey, jadi cikgu doakan semua dapat A. Boleh? Praktik banyak-banyak buku pasir tu buat. Okey? Okey? Okay, sampai kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Bye-bye. All the best. Lady.